Mula daripada angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternampaklah apa, apa tadi, pinggan tu nak order ke tak order? Oh, macam mana tu kan kita ni? Ya Allah, syaitan tu memang jahat ni. Masa aku tak angkat takbir, dia tak datang. Tak nampak periuk, tak nampak kereta, tak nampak kain berlonggok, tak bau kari atau dapur bah. Masa jalan, jalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tinggi kari tu kat dapur. Tapi tak berbau. Bila Umi Zuhur aja, Allah, eh terbesar ke api tu? Sebab itu nak khusyuk dia tak datang, plup, tiba-tiba kan. Nak khusyuk dia ada. Sebelum solat kena prepare untuk khusyuk. Masa solat kena ada khusyuk. Post solat pun mesti doa untuk khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat, jangan tinggalkan tiga perkara ini. Bila diminta wasiat, apa yang jangan ditinggalkan tiga perkara tersebut? Iaitulah solat duha, katanya jangan ditinggalkan. Dua, apalagi dia pesan, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, Ayyamul Bidh, 3 hari dalam sebulan diingatkan. Kemudian yang ketiga, salat witir. Nah, niatkan dalam hati, aku dah jadi asaihun juga yang ketiga ini. Tiga-tiga atas makna yang diberi oleh ahli tafsir tu, insyaAllah aku boleh buat. Yang jihad dengan kesungguhan, buatlah dengan apa pun ni masing-masing. Yang keduanya dengan menuntut ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah kau kuatkan hati aku, carilah ilmu ini dan dapat aku melaksanakannya. Yang ketiga, as-saimun, mudah-mudahan aku dapat puasa Senin Khamis. Ya Allah, aku nak puasa. Kalau aku tak larat puasa Senin Khamis, saya dah tak puasa hari ni Khamis. Kalau tak dapat buat Senin Khamis, dapatlah aku buat 3 hari dalam sebulan, selain daripada kerana Muharram dan sebagainya itu, ya. Itu menjadi antara amalan yang mudah-mudahan, ya. Jadi itulah yang disebut oleh ahli tafsir antaranya oleh iaitulah ar-raki'un as-sajidun. Ni kita gabungkan pasal dia rukuk, dia sujud sekali. Dan kalau dilihatkan dalam ke-99 ni kan puan-puan, ke-99 ni semua, semua 99 ni ada dalam ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang yang sujud. Kat mana kita jadi orang yang rukuk dan sujud? Salat. Sebenarnya 99 ni kita cerita ni, daripada at-taibun, al-abidun, as-saihun semua ni, sampailah kepada yang hafizah hudud Allah, yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu taala, semua 99 tu ada dalam ibadat yang kita rukuk dan sujud, iaitu lah solat. Dia dia kunci segala-galanya lah, ya. Dia apa-apa pun akhirnya mesti pergi kat situ. Sebab itu bila kita rokok, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kat situ ada subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rokok kita, sujud kita, kita baca benda tu semuanya kat situ ada. Kita apa, memuji Allah Subhanahu taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, duduk antara dua sujud, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Pokoknya yang penting yang kita nak ingatkan diri kita, ar-raki'un as-sajidun, kita nak sehingga kita menjadi orang-orang yang al-khashi'un. Bukan sekadar rokok dan sujud je mi kan, tapi yang rokok sujud lepas tu aku ni 2 rakaat ke 3 rakaat lah gitu. Aku ni dah baca tahiyat awal ke belum? Ya Allah, banyak kau rokok sujud kau tak ingat. Tak sampai kepada al-khashi'un. Tak sampai kepada khusyuk. Sebab itulah dalam surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 2. Qad aflahal mu'minun alladhihum fi salatihim khashi'un. Jadi pendidilannya bukanlah aku ni rokok sujud je, tapi apa benda lah aku baca hati aku tak ada.
Mula daripada angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternampak lah apa apa tadi pinggan tu nak order ke tak order. Oh, macam mana tu kan kita ni, ya Allah. Syaitan tu memang jahat ni. Masa aku tak angkat takbir dia tak datang. Tak nampak periuk, tak nampak kereta, tak nampak kain berlonggok, tak bau kari atau dapur bah. Masa jalan, jalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tinggi kari tu kat dapur. Tapi tak berbau. Bila umi zuhur aja, Allah, eh terbesar ke api tu. Sebab itu nak khusyuk dia tak datang, plup, tiba-tiba kan. Nak khusyuk dia ada pre, during, post solat. Sebelum solat kena prepare untuk khusyuk. Masa solat kena ada khusyuk. Post solat pun mesti doa untuk khusyuk ni. Ha, ni antaranya kita niatkan dalam hati kita. Allahumma ja'alni minal khashi'in. Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan orang yang khusyuk. Aku mana solat raka'in sajidin daripada aku umur 7 tahun. Bapak aku dah ingatkan aku solat dah. 10 tahun dah marah dah kalau tak. Dah lama dah aku solat ni. Cuma satu penyakit je aku ni. Ha, masa solat tu lah dia merewang. Boleh pergi sampai ke Langkawi kau. Jauh sebab sebelum tu tengok status orang pergi Langkawi. Cantiknya apanya. Masuk dalam kita punya solat kita. Nah, masuk mimpi, masuk solat, semua masuk. Jadi perempuan sekalian, sebelum solat, tengoklah ruang tempat kita tu. Sebab itu dia ajar kita solat tempat tu mesti pastikan menghadap kiblat. Maknanya dia pastikan environment kita sebelum kita solat. Pastikan tempat kita solat tu bersih, kan? Maknanya environment. Jadi selain daripada itu pun kita tengoklah, oh ada tak apa-apa. Kalau api nak kena tutup-tutup dulu, nanti kau Umi tak khusyuk solat. Kalau ada mainan cucu depan ke, kalau ada TV buka ke, tutup, cakap dengan anak. Tengah solat tu TV kat situ buka, walaupun tok tak menghadap TV, tapi bunyi cerita tu tok dengar. Tutup dulu. Alah, tok tak tengok TV, tok yang nak solat, kita pula tak boleh tengok TV. Tak boleh, tok nak solat, tok solat tempat lain lah tok. Tak kisahlah. Maknanya jangan tak ada gangguan-gangguan tu. You tak create that atmosphere yang menyebabkan you boleh khusyuk. You yang biarkan diri you tak khusyuk. Sampai bila pun takkan khusyuk. Kalau macam tu. Jadi begitulah. Kita fikir aku ni niat nak khusyuk. Jadi aku mesti pastikan. Nampak macam remeh tau Mi. Tapi sebenarnya tak remeh tau. Dia memberi kesan kepada solat kita yang kita rukuk, yang kita sujud tu. Umi terlalu kenyang Umi. Ya Allah, sampai nak terbuang keluarnya. Nanti dulu, bagi Umi duduk dulu. Kenapa Umi ni duduk? Mari kita sempat semain. Kejap Umi nak terkeluar dah ni. Ha, itu tak apa. Sebab Umi nak khusyuk. Ah, atau Umi terlalu lapar. Tak boleh duduk gigil dah, Umi. Apa dah gigil dah? Nak semayang apa, bah? Abah makan dulu pisang satu. Lepas tu, bah, abah pergi semayang. Kalau tak, abah semayang kalut lah. Pasal abah tak boleh fokus. Khusyuk is about you menghadirkan diri you kepada Allah SWT. Sehingga ulama bincang apa hukum khusyuk. Kalau solat tak khusyuk, jadi apa? Nah, ada ulama yang mengatakan dia kefarduan. Ada ulama yang mengatakan dia hanyalah, dia adalah suatu sunat. Maknanya dapat lebih pahala. Tapi kalau dah semayang tu sampai dah tak tumpu, rakaatnya tak ingat berapa, apa-apa tak ingat apa, sehingga boleh menimbulkan kepada makruh hukum solat tersebut. Nah, maka-maka tengok balik. Jadi asal nak panjang tak boleh panjang lah. Ar-raki'un as-sajidun, iaitu kita ingat, jagalah tiang solat kita. Nanti itulah yang pertama yang akan dihitung oleh Allah SWT. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-sana iza saluhat fasaluha kulluh. Pertama yang akan dihitung adalah solat. Jadi niatkan dalam hati, kan aku nak jadi orang yang sukses, aku mesti jaga hubungan aku dengan Allah.